Halo, nama saya Santo dan saya adalah pemilik dari jualvape.com. Oke, bulan Januari kemarin kita ada program lagi deep buat end user. Yang mana program ini adalah program bulanan kita di tahun 2021. Dan doain aja, bakal kita jalanin terus tiap bulannya selama omsetnya naik terus. Jadi hadiahnya kita nggak sebutin dapat apa aja. Tapi yang pasti hadiahnya adalah produk yang berhubungan dengan vape. Program ini sebenarnya lebih kayak bentuk apresiasi kita terhadap customer yang sudah belanja di kita, di Jual Vape, supaya nggak kapok untuk belanja di Jual Vape. Selain itu bisa merekomendasi teman-temannya untuk belanja di Jual Vape. Terus syarat pembelanjaannya minimal adalah 150.000. Jadi dari mulai awal Januari sampai tanggal akhir Januari. Yuk kita lihat langsung aja ya. Oke, di sini adalah laporan penjualan end user. Oke, saya mau masukin range waktunya, berarti yesterday last month. Oke, ini adalah penjualan end user selama bulan last month, berarti bulan Januari. Oke, ini adalah data pelanggan yang belanja sama kita. Ada Amosa Syafila Ramadan, ada Aji Perdana, ada Agus Salim. Waduh, ini kalau misalnya Agus Salim kedua dan ada, berarti ini ada Agus Salim yang pertama. Nah, oh iya, buat customer ini ya, jangan kalau belanja di kita registrasi, tolong gunain nama sesuai KTP. Jadi jangan sampai ada kejadian kayak begini nih, nama Alan. Jangan memberikan kita itu nama nickname. Jadi kalau bisa itu namanya nama sesuai KTP. Contohnya misalnya namanya Susanto. Jangan pakai nama registrasi Santo. Orang KTP-nya Susanto ya pakai namanya Susanto. Jadi kalau misalnya ditanyain first name dan last name, ya sudah input aja. Kalau kena namanya cuma Susanto di KTP, ya udah input aja Susanto dan Susanto. Supaya nggak terjadi kayak gini nih. Andika. Ini banyak loh nama Andika. Jadi saya harapin namanya kayak gini nih, Ahmad Zainal Fanani Akbar Nasution. Nah, jadi supaya lebih enak niatnya kita. Jangan Bobby, Bobby itu pasaran, Bobby Chandra kan. Oke. Nah, ini sekedar sekilas info aja sih. Oke. Nah, habis gitu ini adalah penjualan customer di bulan last month. Nah, terus habis gitu kita punya syarat. Syaratnya adalah totalnya itu di atas grader 10 equal. Oke, minimal 150.000. Jadi 150.000 ke atas atau 100 sama dengan 150.000 akan masuk nominasi. Oke, sudah keluar. Nah, cat. Nah, jadi saingannya nggak banyak kok lagi di sini. Duh. Oke. Nah, udah gitu kalau oh ya. Ini kan saya menunjukkan berdasarkan nama customer. Terus abis gitu di pivot. Jadi lagi deep ini kita akan yang akan kita laki adalah saya akan mengeluarkan nomor invoice. Jadi di program ini kita memberikan kesempatan buat customer. Misalnya nih, customer bulan Januari dia ada beli 3 kali produk dan di atas 150.000. Invoice 1, invoice 2, invoice 3. Nah, kenapa saya pilih per invoice? Supaya dia berkesempatan untuk lebih lah dapetin lagi dipnya. Kalau soalnya kalau misalnya kita pivot, saya gabung, oh nih si Agus Salim misalnya, saya lagi drawnya berdasarkan nama. Jadi chance-nya dia untuk dapetin lebih untuk menang itu lebih dikit kalau berdasarkan nama. Jadi saya lebih memilihkan berdasarkan invoice number. Nah, oke. Ini udah ada keluar semua. Oke ya. Terus
Data ini nanti saya akan kasih ke bagian marketing untuk melakukan pengundian. Nanti pengundiannya akan secara live. Jadi kita tidak main curang-curang. Oke, udah gitu partnernya. Nah, nih. Oke ya, kita double check ya. Oke, si Zaris. Dia ada belanja apa aja nih? Nah, nih. Oh, dia ada Vape Lux Javaria. Bagus Nur. Waduh. Terus ada si Bayu, ada beli American Breakfast. Oke. Oke. Nanti data ini akan saya kasih ke marketing untuk segera diundi. Terus dengan adanya program ini, saya ingin tahu, jadi customer aktif kita, customer loyal kita itu ada siapa aja, dan supaya kenal aja. Oke, makasih Anda telah belanja di jualvape.com. Oke. Terus kalau misalnya ada masalah dengan sales kita atau dengan tim kita, kalian bisa kirimkan pesan secara DM via Instagram di akun saya Santo JVP. Oke, okay? Thank you.